Bila hari semakin senja, perut pun semakin lapar. Dan bila perut lapar, kita mencari tempat yang ada ramai orang. Ha, kenapa? Sebab bila ada ramai orang, di situ ada makanan yang sedap. Kita berada di Tiang Lampu 3, betul-betul kat tepi Kampung Parit Samejan, berdekatan dengan Taman U Parit Raja. Ha, dan di sini dah menjadi hipster. Ini dia tempat yang kita cari. Lizzo, makanan western, makanan tempatan. Ha, banyak student datang sini nak melepak sebab tempat ni cool, tempat ni hipster. Tapi makanan dia sedap ke tidak? Kita menyiasat untuk korang semua. Alright. Nampaknya pelanggan tak putus-putus. Ini yang buat saya tertanya-tanya, apa yang special kat sini? Hipster telah datang melanda di Batu Pahat, terutama di Parit Raja ni. Ini dia hipster utama, Encik Wan kita. Assalamualaikum. Salam. Dan tanya atas konsep Lizzo kita ni. Bila ada hipster, di sana dia jadi popular lah macam tu kan. Jadi kalau nak cakap pasal makanan pula, apa yang popular kat sini? Kita ada macam tom yam, kita ada paprik. Okey, yang popular lah. Yang popular sini. Saya makan nasi putih dengan tom yam ayam. Kuah dia menepati cita rasa. Macam mana pula dengan western? Apa yang popular? Western kat sini kami paling banyak sekali adalah kambing lah. Kami ada pelbagaikan sikit. Kita rasa orang sini. Kita rasa orang sini lah. Antaranya kita ada masuk dengan nasi sekali. So nasi goreng lamb macam tu lah. Nasi goreng kita ada dua jenis. Okey. Satu morko, satu nasi goreng biasa. Satu lagi nasi goreng kampung. Memang sangat ramai orang minta. Eh, burger pula macam mana? Burger. Oh, burger. Burger kami ada burger, kita ada big burger, kita ada burger kambing, kita ada burger lembu, kita ada burger ayam. Kita mixkan sekali. Big burger ni memang sedap. So dia ada beef, so dia ada ayam. At the same time pun dia ada hot dog. So more choice pada yang lebih sukakan yang beef dengan ayam lah. So dalam masa yang sama boleh ada dunia daging burger pun not bad. So everything memang sedap lah. Kita dah jumpa kawan baru dekat Batu Pahat, dekat Parit Raja ni. Empat anak dara yang sedang lapar. Awak tengah makan apa? Extra meatball. First time ke datang makan sini? First time makan sini. Makan nasi goreng biasa dengan chicken chop. Dengan chicken chop sekali? Okey. Jadi macam mana kampung rasa ni? Sedap. Dan meleleh dan nasi goreng. Kan? Try eh? Jom kita rasa. Aduh, bila dah tengok orang makan, berkecoh-kecoh Ailio kita. Ha, sekarang giliran aku pula. Ayuyo, ha, inilah yang istimewa makanan tempatan di Lizzo ni. Tengok pun dah berpeluh-peluh ni. Ha, tom yam dan juga nasi paprik. Ha, set nasi paprik dia ni nampak menarik. Mari kita rasa sos ini dulu. Wow. Pedas dia kurang. Dia lebih kepada manis dan masam. Tapi dia ada lemak-lemak tu sekali. Kalau boleh nak habiskan paprik ni dulu. Tapi tom yam ni pun tengah main-main mata dengan saya. Okey? Oh, main-main mata je. Bismillahirrahmanirrahim. Saya memang suka kalau ambil tom yam, saya suka ambil seafood. Sebab bertambah manis. Udang dia dengan sotong dia. Dia ada manis-manis. Lepas tu pedas dia. Kadang-kadang tom yam kan, kita minum terus suara bertukar kan. Sebab dia tangkap kat sini kan. Apa-apa hal, dua-dua ni menang. M-E-N-A-N-G. Menang. Nasi paprik dekat Lizzo ni, wow. Dengan isi dia yang banyak, puas hatilah. Tom yam dia pula, kalau dari segi rupa pun dah boleh nampak sedap. Bau dia tak payah cerita. Rasa dia, I love it. Ya, kalau tadi makanan tempatan, kali ini tempatan campur western lah. Nampak ni? Nasi goreng dengan lamb chop. Lamb chop pula nampak tu. Dia masak medium well lah. Merah-merah lagi tu. Jadi kita nak rasa black pepper sauce dia. Dia orang kata sinonim dengan lamb chop kan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahulah Johor ni memang pengeksport utama lada hitam. Tapi rasa lada hitam kat sini. Dan dia tak kasar-kasar. Dia dah blend sampai sebati lah dengan kuah dia kat sini. Ini black pepper yang power lah. Power. Sekarang kita rasa kambing dia pula. Kambing dia pun main mata dengan kita nampak tu. Cantik. Pink, merah-merah. Bismillahirrahmanirrahim. Cara dia masak tu sangat kurang perapan dia. Betul-betul kita dapat rasa keunikan daging dia. Dengan kambing dia. Dan rasa juicy dia macam mana. Tapi, dia ada nasi goreng enggak? Nasi goreng kampung ni. Nasi goreng pembuka selera. Dimakan dengan kambingnya juga. Kalau kita campur kambing, kebahagiaan di dalam mulut anda. #aku suka.
lamb chop yang mantap, nasi goreng kampung menarik dan tertarik. Huh, black pepper sauce dia yang paling menang. Ini yang buat saya pening kepala. Mana satu yang kita nak makan? Yang ini atau yang ini? Ini merupakan signature kat sini. Big burger. Memang besar nampak tu. Dia meleleh-leleh. Dari dah makan dah boleh jadi lapar balik. Tapi ada tiga layer daging. Daging ada. Ayam ada. Kambing pun ada. Sini pun ada hot dog di belah-belahkan diletakkan sekali. Ada nenas. Yo, yang ini RM19.90. Tapi yang saya betul-betul nak rasa, best seller kat sini, spaghetti carbonara. Sebenarnya spaghetti carbonara ni mana-mana boleh dapat. Jadi saya nak tahu kenapa dia jadi best seller kat sini. Inilah spaghetti carbonara yang famous dekat Lizzo. Yang ini hashtag mesti cuba. Barulah tahu kan kenapa dia sangat famous. Kita rasa dulu sos dia. Sos lah yang menjadikan carbonara tu menang ataupun tidak. Antara banyak-banyak spaghetti carbonara yang saya pernah makan, ini antara yang terbaik. Baru rasa sos ni lagi. Rasa dia memang simple. Simple tapi sedap. Yang pasti, dia guna whipping cream. Yang itu pasti. Parmesan cheese. Dengan bacon bits dia. Bacon beef lah. Dengan ada mushroom dia. Semua rasa-rasa ni sebati dengan cream sauce dia. Alamak. Kena cuba. Mesti rasa dekat Lizzo ni. Tak tahu kat mana? Jangan khawatir. Muat turun aplikasi JJCM. Alamat juga berada di Facebook dan juga Instagram kita. Likekan gambar-gambar kita dan kongsikan pengalaman anda bersama-sama kita. Kita nak tahu sangat, air rasa sedap, kuah rasa sedap ke tidak? Bagi tahu. Itu saja daripada saya, Nazrudin Rahman. Saya akan teruskan perjuangan untuk jalan-jalan cari makan. Kita jumpa minggu depan.